Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Sang Terang Dunia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sambutlah dia, Sang Juru Selamat. Sembah dan pujilah dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dan karunia dari Allah Tuhan kita menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilahkan duduk.
di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang untuk menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar di sekitar mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Gembala yang ada di padang menjaga kawanan ternak. Dombanya terlena dan aman, jumlahnya terhitung lengkap. Terus datang malaikat bernyanyi membawa gembala pergi menjumpai di Bethlehem terang benar. Setiba mereka di sana melihat sang bayi lembut, terharu. Berita sukacita dibawa oleh malaikat kepada para gembala, bukan kepada raja atau penguasa. Saat ini di dalam gelap dan hening malam, sukacita itu disampaikan pada kita. Dalam ibadah malam Natal di rumah bersama keluarga atau bahkan dalam kesendirian, di tengah perasaan yang sedang berkecamuk di antara kesedihan akibat sakit atau duka kehilangan, di sela musim pandemi yang mengubah banyak cara dan rasa, direngkuh dan dipulihkannya kita dalam sukacita pengharapan bahwa malam yang gelap dan sunyi tidak selalu mengerikan. Di dalam gelap muncul cahaya keselamatan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Oh,
muliakanlah Allah di tempat yang maha tinggi. Pengasihannya nyata bagi kita. Dikaruniakan anak yang tunggal untuk menebus kita dari dosa dan maut. Muliakanlah, muliakanlah. Thank you.
umat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam cekaman situasi pandemi, kami datang untuk ibadah malam Natal ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak bisa dikungkung oleh pandemi ini. Karena itu kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri yang mau membebaskan kami dari cengkeraman berbagai macam rasa terkait dengan situasi pandemi ini. Agar kami tetap membuka hati, memberi diri untuk menerima berita Natal pada malam hari ini. Roh Kudus juga yang menolong kami untuk bisa mengerti sapaan Tuhan buat kami di tengah situasi seperti sekarang ini. Roh Kudus juga yang bekerja memakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan berita Natal baginya juga bagi seluruh umat yang beribadah di rumah masing-masing, yang mendengarkan, mengikuti seluruh ibadah malam Natal ini. Ya Tuhan, berbicaralah, sapalah kami satu persatu, agar sungguh kami percaya bahwa Natal ini adalah Natal yang memulihkan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk menyambut Injil-Nya. Suci, suci, suci. Jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan, suci, suci, suci. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, Natal dalam pandemi ini enggak banget deh ya. Seorang muda mengatakan, apakah Natal sekarang ini masih ada keceriaan belanja-belanji Natal? Karena semuanya serba terbatas, dibatasi dan juga takut dengan COVID-19 ini. Betulkah saudara-saudara Natal tahun ini enggak banget? Saudara, kalau kita perhatikan dari bacaan kita, ketika Yesus lahir pun, saudara-saudara, suasana hiruk-pikuk itu juga mau menggambarkan enggak banget sebetulnya. Pada saat itu, saudara-saudara, Kaisar Agustus memberikan perintah agar seluruh penduduk di wilayah jajahan Romawi harus melakukan cacah jiwa. Maka semua orang harus mengadakan perjalanan ke kampung halamannya untuk melakukan sensus penduduk atau cacah jiwa. Semua sibuk, pemilik penginapan pun menjadi hiruk-pikuk kerepotan, kewalahan melayani tamu-tamu yang datang dari luar kota sehingga mereka kehabisan kamar. Demikian juga Yusuf dan Maria mengadakan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem agar dilakukan pencacahan jiwa bagi mereka di Bethlehem. Saudara-saudara, Maria sedang mengandung dalam usia kandungan yang sudah tua. Tentu perjalanannya tidak mudah dilakukan. Mereka menempuh perjalanan 170 km. Bagi orang yang tidak hamil mungkin akan lebih mudah, tapi bagi pasangan di mana istrinya sedang mengandung itu perjalanan yang penuh dengan risiko. Sehingga kita bisa memahami saat mereka datang ke Bethlehem, mereka tidak lagi kebagian tempat untuk menginap. Dan di saat seperti itulah Yesus lahir. Hanya ada tempat di sebuah tempat shelter atau perlindungan orang-orang yang membawa ternak di dalam perjalanan. Kalau orang dulu mengatakan itu kandang binatang, makanya ada palungan, tempat makanan binatang, ternak. Dan disitulah Yesus lahir, di tengah hiruk pikuk atau enggak banget. Tapi memang Yesus lahir di situ, di sebuah tempat yang terbuka di mana siapapun bisa datang ke sana dan mudah menjumpainya. Maka kita juga bisa membaca, para gembala dengan mudah bisa menjumpai Yesus di sana. Mereka tidak harus repot untuk mengetuk pintu penginapan dan mencari di mana Yesus lahir, di kamar yang mana mereka berada. Tetapi karena ada di ruang yang terbuka dan juga palungan yang dikenal oleh para gembala, mereka mudah menjumpai Yesus. Mereka yakin tidak salah alamat, itulah Yesus, juru selamat dunia yang lahir pada hari itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal itu memulihkan pengharapan, saudara-saudara. Di tengah-tengah situasi yang sepertinya tidak ada lagi yang bisa diharapkan, karena pandemi ini menyusahkan banyak orang di dalam berbagai sektor kehidupan. Mari kita lihat, saudara-saudara, mengapa Natal itu memulihkan pengharapan. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus Kristus itu adalah historis. Kelahirannya
adalah historis, bukan sebuah dongeng, tetapi yang nyata lahir. Pemerintahan Romawi, Kekaisaran Agustus memang ada di dalam sejarah dunia dan pada saat itulah Yesus lahir. Yesus historis tetapi bukan history. Bukan sejarah masa lalu, lalu selesai. Tapi historis, ia selalu hadir, nyata di dalam kehidupan manusia. Yesus terus hadir di dalam keseharian kita, di dalam kehiruk-pikukan kehidupan manusia, termasuk di dalam masa pandemi sekarang ini. Ia hadir, saudara-saudara, sampai selama-lamanya. Dan ia akan datang kembali untuk menyatakan penyelamatan Allah secara sempurna. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus yang hadir secara historis itu adalah Yesus yang hadir di dalam kewajaran dan di dalam keseharian manusia. Ketika orang sibuk mengurus status legalnya secara hukum sebagai penduduk wilayah negeri jajahan Romawi, ketika orang sibuk mendapatkan pengakuan, ketika orang sibuk dengan bisnisnya lebih dari biasanya, ketika orang biasa-biasa saja bahkan yang tergerus oleh situasi kepapaan dan rutinitasnya, Yesus hadir di dalam kewajaran dan dalam keseharian. Saudara perhatikan, Yesus yang historis itu selalu hadir memberikan pengharapan di tengah-tengah ketakutan kita, rasa tercekam oleh pandemi, di tengah-tengah perjuangan yang berat untuk tetap survive di dalam situasi yang berat ini, Yesus hadir. Dan dia hadir di dalam keseharian kita, dalam pergulatan kita, dalam rasa kecewa, rasa ketakutan, rasa getir tentang hari esok. Dia hadir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ia hadir juga. Digambarkan di dalam kehidupan atau di dalam bacaan kita bagaimana malaikat itu mencari para gembala yang hanya hari-hari melewati hari-hari menjalani rutinitas mereka. Mungkin mereka sudah tidak lagi punya harapan apapun kecuali menjalani kewajiban mereka hari-hari. Tapi Yesus hadir memanggil mereka untuk menjumpainya di kandang domba di Bethlehem itu. Demikian juga kita, bagi kita yang sudah mulai apatis, dingin, dan ya cuma menjalani hari-harilah. Tidak ada apapun juga yang barangkali diharapkan. Yesus hadir dalam keseharian dan kewajaran kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus itu mudah dijumpai oleh siapapun dalam keadaan apapun. Ia berada di tempat terbuka. Semua orang bisa datang, saudara-saudara. Semua orang, semua bangsa di dunia ini, siapapun, bagaimanapun keadaannya, ia sedia untuk dijumpai. Ia mudah dijumpai. Lihat, ia ada di tempat di mana orang mudah menjumpainya karena dia ada di tempat terbuka. Orang yang barangkali selama ini masa bodoh dengan Yesus, Yesus hadir buat mereka juga. Dan yang keempat, saudara-saudara, Yesus hadir di dalam kontradiksi. Ia adalah juru selamat dunia. Ia adalah Raja Damai. Tentu kalau bicara tentang Raja, kita bicara tentang apa? Kemewahan. Tentang kekuasaan, tentang keperkasaan. Tetapi saudara-saudara, Raja yang lahir ini, Raja Damai ini lahir di tempat yang jauh dari kemewahan. Jauh dari kemewahan. Ia hanya ada di sebuah tempat dan terbaring di dalam palungan. Bayi mungil terbungkus lampin terbaring di dalam palungan. Jauh dari kemewahan, bayangan raja yang lahir. Itu sebabnya kita bisa mengerti bahwa orang-orang majus salah alamat ketika mau mencari Yesus. Mereka pergi ke istana kaisar. Karena raja lahir tentu di istana, tidak di tempat yang sederhana. Tetapi justru kemahakuasaan, kemahakasihan Allah, kemuliaan Allah justru dihadirkan dengan tanda yang sederhana. Bayi mungil, palungan, tempat yang terbuka. Supaya apa? Supaya ia mau mengatakan bahwa ia mengambil rupa
di dalam kesederhanaan dan ia mau menyapa kesederhanaan. Apa yang ada? Apa yang tersedia? Di sanalah ia lahir dan ia mau menyapa orang-orang sederhana sehingga siapapun yang merasa tidak punya apa-apa tetap bisa menjumpai dia. Dan memang Yesus mau datang untuk orang-orang yang sederhana. Ada orang yang merasa tidak layak datang kepada Tuhan, merasa tidak layak merayakan Natal karena dia tidak punya apa-apa. Tapi saudara-saudara, di dalam pemandangan yang kontradiksi ini mau menggambarkan bahwa dia lahir di dalam kesederhanaan dan dia memakai hal-hal sederhana untuk menghadirkan kemuliaannya, untuk menyatakan karya keselamatannya, supaya semua orang bisa menerimanya. Dalam hal-hal yang nampaknya kecil, yang lemah, Allah hadir. Dalam segala keberadaan kelemahan kita, Allah juga hadir dan mau memakai kita untuk menyatakan kemuliaan dan pengharapan daripadanya. Dan yang kelima, saudara-saudara, Yesus yang datang itu, Yesus yang memberi antusiasme, memberikan semangat, memberikan sukacita. Saudara, para gembala orang-orang sederhana itu mendengar berita kesukaan besar karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Kristus di kota Daud. Inilah tandanya bagi kamu, seorang bayi terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, lihat para gembala itu disapa, diajak untuk datang kepada Yesus. Dan ketika ia melihat bayi mungil terbungkus lampin di dalam palungan, maka mereka begitu bersuka cita karena apa yang mereka dengar dan yang mereka lihat sama persis. Saudara, Yesus yang lahir, yang datang itu membawa sukacita, membawa antusiasme sehingga para gembala ini pulang ke padang belantara, kembali dalam rutinitas sehari-harinya tetapi dengan hati yang berbeda. Kalau kita membaca lebih lanjut, mereka kembali dengan penuh sukacita sambil memuliakan Allah. Dan saya yakin siapapun yang mereka jumpai di perjalanan, mereka akan menceritakan tentang Yesus yang hadir di dalam kesederhanaan, dalam kewajaran, dalam keseharian, dan Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para gembala itu kembali dalam kedinginan malam. Para gembala itu kembali dalam keseharian mereka, tetapi dengan hati yang berbeda. Hati yang penuh dengan sukacita. Saudara, itulah Yesus yang hadir, yang memberikan pengharapan, yang memulihkan pengharapan kita. Dia historis, saudara-saudara, dia hadir dalam kewajaran dan kesederhanaan, dia mudah dijumpai oleh siapapun dan kapanpun, dan ia hadir di dalam kesederhanaan, dan ia mau memakai siapapun di dalam segala kesederhanaan hal-hal yang kecil sehari-hari untuk menyatakan dirinya bahwa ia ada buat kita, dan ia memberikan sukacita. Dengan demikian, saudara-saudara, kita bisa memahami sekarang ini bahwa melalui peristiwa Natal, Allah sendiri yang telah memulihkan pengharapan kita dari ketakutan kita, dari ketidakmampuan kita, dari kelemahan kita, dari ketidakberdayaan kita, dari kesulitan hidup atau dari perasaan sia-sia, sehingga kita bisa memasuki keseharian kita yang masih penuh dengan ancaman, khususnya ancaman dari COVID-19 dan dampaknya itu, sambil terus memberitakan pengharapan yang dipulihkan Allah melalui kedatangan Yesus. Saudara, hari ini saudara, hari ini Yesus lahir bagi kita. Hari ini saudara-saudara, ia datang untuk menolong kita punya sukacita dan semangat, mengusir segala ketakutan kita, mengusir rasa ketertekanan kita, menyapa mereka yang patah arang, patah semangat, yang merasa terpinggirkan dan tidak diperhitungkan oleh sesama. Ia datang buat saudara dan saya. Ia hadir
dan kehadirannya itu memulihkan pengharapan kita, bahkan pengharapan dunia ini. Saudara, Yesus yang historis itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dialah juru selamat dunia. Allah yang menyertai kita senantiasa, yang selalu mau mendampingi kita di dalam melewati hari-hari ini. Jadi saudara-saudara, inilah Natal kita. Di dalam situasi pandemi ini, Natal yang mendatangkan sukacita, Yesus yang datang mau menyapa kita di dalam segala keberadaan kita. Selamat Natal. Mari lanjutkan berita Natal ini kepada siapapun yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, pada malam ini Tuhan kami beribadah Natal. Kami percaya bahwa hari ini Juru Selamat kami lahir. Ia selalu hadir di dalam kesibukan keseharian kami, karena ia historis, tetapi bukan histori. Karena ia selalu hadir, Allah menyertai kami, selalu hadir dalam segala situasi, di dalam kewajaran, di dalam keseharian kami, di dalam kesibukan-kesibukan kami, termasuk di dalam ketakutan kami, di dalam ketegangan kami, di dalam rasa terancam kami, di dalam rasa keputusasaan kami, Engkau hadir dan Engkau memulihkan pengharapan kami. Engkau juga mudah dijumpai oleh kami di dalam kesederhanaan kami. Dengan apa adanya kami, Engkau juga datang menghampiri kami dan menyapa kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga mau memakai kami dengan apa adanya kami untuk menyampaikan berita sukacita di dalam Engkau kepada siapapun yang bisa kami jangkau, walaupun secara virtual atau lewat telepon kami atau lewat perjumpaan sesekali. Kami percaya Tuhan dalam pergulatan ini Engkau juga hadir, memberikan semangat, memberikan sukacita kepada kami. Dan biarlah kemuliaan Tuhan boleh selalu kami rasakan. Karena itu ya Tuhan, bersatu hati kami berdoa dengan setiap umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing pada hari ini. Biarlah kami boleh sungguh percaya Engkau pun hadir di dalam ibadah Natal malam ini, dimanapun kami berada. Dan kami juga bersahati Tuhan ingin mendoakan mereka yang sakit dengan berbagai macam penyakit, juga mereka yang sakit karena corona ini. Tuhan juga ya hadir di sana, menyapa mereka dan memberikan pengharapan kepada mereka. Kami berdoa mempercayakan mereka yang sungguh-sungguh harus berjuang demi perekonomian keluarga mereka, untuk mencari pekerjaan yang baru, alternatif-alternatif baru agar mereka bisa survive secara finansial.
kami percaya Engkau pun hadir di sana ya Juru Selamat, dan memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka punya antusiasme, semangat yang tinggi dan penuh sukacita mengerjakan apa yang mereka mulai rintis dan pergulatan, perjuangan berat mereka dalam menata perekonomian keluarga. Kami berdoa buat mereka yang terus berjuang mendampingi anak-anak dan anak-anak yang berjuang juga untuk sekolah secara daring. Tuhan tetap beri semangat itu. Kami berdoa buat setiap orang yang sungguh Tuhan merasa sulit untuk merasakan Engkau, merasa kesepian dan sendiri di Natal ini, Tuhan juga hadir buat mereka. Memberikan damai sejahtera-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu dengan apa yang ada pada mereka, dalam segala situasi mereka, bahkan kelemahan dan keterbatasan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami, agar Engkau terus memberi hikmat kepada Presiden kami dan seluruh jajaran kementeriannya, sehingga bangsa kami boleh terus dipimpin menuju situasi yang lebih baik dan lebih baik. Demikian juga dengan pelaksanaan vaksin di awal tahun nanti, Tuhan campur tangan agar semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan bagi berbagai macam bencana alam di berbagai wilayah dan juga di belahan dunia ini. Tuhan, bantulah kami, bantulah mereka yang terdampak langsung dari bencana alam atau ancaman bencana alam. Tuhan juga hadir di sana, kami percaya itu. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun juga, dan terutama GKI Nurdin ini. Tetaplah Tuhan pakai kami untuk membawa berita pengharapan di dalam Kristus ini kepada dunia dengan berbagai macam cara yang sesuai dengan situasi masa pandemi ini. Kami mohon hikmat-Mu, kesehatian kepada majelis jemaat, seluruh komisi, seluruh aktivis dan para pelayan, agar dengan kesehatian yang dari Tuhan kami tetap antusias bersemangat menyampaikan berita sukacita kepada dunia ini. Kami serahkan seluruh tim yang mengelola, melaksanakan, mempersiapkan ibadah online ini ya Tuhan, baik di GKI Nurdin maupun gereja lain dan YKB. Tuhan berkati, melindungi mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan berkati upaya mereka untuk menghadirkan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di tengah sukacita Natal ini, mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Ayat yang mendasari persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 30 ayatnya yang keempat dan yang lima. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Saudara dapat mengirimkan persembahan syukur Natal melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar. Atau yang juga dimuat di dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah di gedung gereja. Thank you.
umat dipersilakan berdiri, mari kita berdoa. Di malam Natal yang kudus ini, walau masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir dan menyertai kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau karuniakan melalui diri bayi Yesus. Kami mengucap syukur untuk peristiwa Natal yang memulihkan dan menyegarkan pengharapan dan sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kemurahan-Mu, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, marilah kita menyalakan lilin. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, silakan menunjuk salah satu orang anggota keluarga untuk menyalakan lilin dan membagikan cahaya lilin ini kepada sesama kita di rumah masing-masing. Saudara, kita berdoa. Tuhan, di tangan kami ada lilin yang menyala. Kami menyalakannya dengan diiringi lagu Malam Kudus. Di malam itu Engkau lahir, dan di malam ini kami percaya Engkau pun lahir di hati setiap kami. Di rumah kami masing-masing, ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Natal ini memulihkan pengharapan kami. Yesus Kristus telah lahir. Juru selamat dunia ini. Dan selalu mau hadir di dalam keseharian kami. Di dalam apa adanya kami dan di masa pandemi yang sungguh mencekam kami.
biarlah kesukaan besar, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan, membuat kami menjadi terus bersemangat menapaki hari-hari, membagikan sukacita Natal dan terang ini kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memulihkan kami dan terus membuat kami hidup sebagai orang yang bersukacita di dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dunia kita hari ini masih dilingkupi duka dan cemas karena virus yang belum dapat dihentikan penyebarannya. Karena itu, jangan berhenti menyiarkan berita sukacita bagi dunia. Natal memulihkan pengharapan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah si Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya Kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas kamu dan tetap bersamamu kini dan selamanya. Haleluya. Hallelujah.
ibadah telah selesai, umat dipersilahkan duduk dan bersaat teduh. Majelis Jemaat GKI Nurdin mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal menyertai kita semua.